Cup, 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 cup. Ah, sedapnya kek. Sedap, 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 sedap. Ah, tapi... Ha, sebelum tengok tu, tekan je button subscribe. Lepas tu tengoklah dengan aman. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sebab apa lampu tu salam sejahtera? Aku lupa dah macam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh bumi. Hai, tiba. Okey, kembali lagi ke rancangan. Okey, rancangan kita nak memasak-masak. Okey, by the way, alhamdulillah. Okey, sebab apa saya telah menempuhi, astagfirullahalazim. Menempuhi 3 angka, menempuhi 2 angka 100, untuk 100 subscriber. So hari ni saya akan memasak dan menghasilkan kek batik. Indulgent, but I'm not sure indulgent ke apa, tapi tengoklah. Okay, bahan-bahannya ada ya. Sebentar. Okay semua, inilah bahan-bahannya. Yang biskut Mary ni aku dah siap-siap dah ya. Dah patah-patahkan. So aku tak nak buang masa, menghabiskan masa aku, mematah-matahkan sikit sekejap sekejap. Tak apalah, cuma yang ni aku tak buka lagi. Okay, so cocoa powder, Milo, teruskan bertenaga. Ha, tiba. Okay, and then kita ada susu pekat. Ni je ke bahan ni? Ni je bahan dia. Ni je. Ada lagi satu bahan sekejap aku ambil, ya. Okey, tu bahan untuk keknya lah. Kek batik. Kenapa lah bagi batik? Bukan kek pun tak apalah, ada kek batik kan. So kita, aku beli apa ni? Dark chocolate compound. Kau tahu tak, aku tanya akak tu. Akak tak ada yang kecil ke? Dia muka selai. Dik, ni je paling kecil dik. Aku macam, weh, aku macam, aku sikit je pun banyak, tak apalah. And then whipping cream. Whipping cream, aku dah lama dah beli benda ni tau. Mak tak tengok sana. Aku dah beli lama dah benda ni. Oh, lupa pakai tu. By the way, pakaian aku ni cantik kan. Tiba. And rambut baru. Okay, rambut baru dan rambut handsome. Okay, so whipping cream. Okay, sebab kita nak buat macam lah indulgent. Coklat ganache. Lupa dekat atas dia. Okay, chop kita. Rupanya buat. Rupanya aku lupa chop. Satu bahan lagi lah, iaitu butter. Okay, untuk pengetahuan, if korang, okay, if korang menggunakan salted butter, so tak payah letak garam lah. If korang guna margarine ke, tak payah letak garam. Garam, salt. Tiba. Okay, actually dia ada banyak jenis lah kan. So tak apalah, macam like, macam tu sini. Kesana. Tiba. So macam tu lah, tu bahan dia. Oh, by the way, aku menggunakan loyang. Loyang saiz berapa eh? Mana loyang tu? Buka sini loyang ya? Bukan loyang. Tak bawah. Macam besar pula. Aku menggunakan loyang ni. Guys, kemaafan ya, kemaafan. Mana aku punya ni? Tak ada orang call. Okay, kembali. Kita menggunakan loyang ni. By the way, dalam apa pula kan, dia menggunakan loyang ni sebenarnya, dia kena pakai paper nak cantik. Tapi maklum lah, kita bukan nak meniaga apa, nak buat channel apa, cuma nak meraihkan 100 subscriber. Gitu. So saya menggunakan loyang tu. So nanti korang sapu-sapu lah butter sikit. Yang batu korang nak panas. Okay, jom. Okay semua, so saya dah letak mentega dia. Nak kena, ya Allah. Okay, Allah. Okay, ni ni Milo, cocoa powder dan susu pekat. Okay, so kita pastikan dia cair dulu ya anak-anak. Cair kau. Dia macam like melting. Tiba. Cairlah, cair. Cepatlah kau cair. Cair. Okey, sementara kita menunggu cair dia punya apa ni, mentega. Mentega ni, okey, margarine. Okey, actually I nak bagi tahu something lah kan. Okey, sebenarnya mungkinlah kot dapat 100 ni dia macam lain-lain macam tau. Dia bangga dia. Bukanlah nak cakap 100k ke apa, tapi dia macam appreciate gila tau orang try. Dia bukanlah tak dapat 1000 tau. Dia macam lain. Kau faham tak? Dia macam mana perasaan kau bila kau dah achieve 100 subscriber? Macam itulah perasaannya. Tak naklah cakap lebih-lebih. Ni bukan 100k pun. Nanti tunggu awak dapat 100k and dapat apa tu, silver button. Apa? Button eh? Tiba. Okay, nampaknya dah nak okay dah. Okay, nampak tak?
Kan, cair lah kau. Okay, by the way, bila kau letak mentega ni, pastikan janganlah api kuat sangat tau. Dia rasa hangus nanti. And then, untuk pertama kau, selepas kau letak mentega ni, kau kena letak susu pekat. Okay? Kau jangan letak benda lain dulu. Sebab apa? Aku dah pernah try dah. And aku letak benda tu. Tiba. Sumpah dua kali aku buang. And then before ni aku dah pernah buat. So buatlah sekali lagi kan. Au! Oh tiba. Okay? Okay, nampaknya dah mencair. So kita tunggu lagi. Dia ada tu. Oh, by the way, kau ambillah sedikit je. Kau letak dalam untuk loyang kau nanti. Aku nak sikit. Biar dia cair. Okay lah. So dapat sikit tu cair-cair lah. Ha. Ni satu gelas juga. So aku letak dalam mangkuk lah. Ni nanti kau guna 3/4 je. Ha, ni biskut Mary. Mary! Ni aku masak tadi. Tiba nak tunjuk juga. Ha. Ni sekejap lah, tunggu cair dulu. Okay, so boleh perlahankan api sikit je semua. Kita ni bukan rancang masak ya. Kita just tunjuk kita masak je. Tiba. So, korang janganlah hina ya kuali aku ni. Ha, ni. Alamak lo, inilah dikatakan kuali turun-temurun mak nenek saya. Okay dah. Sekejap. Okay guys, so dah tu siap. Kita akan letak susu pekat ya. Jangan tak semua. Nanti potong kaki. Okay, tu 3/4 kan. So, pandai-pandailah kira ya. Kekok okay, pula aku pegang tangan kiri ya. Aku kaki dal. Aku manusia biasa. Tiba. Nampak tak kat situ? Nampak kan? Sungguh memaniskan. Boleh kencing manis. Boleh kencing manis. Kencing-kencing manis-manis. After kita letak ni, kita letak cocoa powder. Yes. Cocoa powder yang menaikkan lagi ya semangat nafsu kita. Kita gaulkan dia. Gaul. Okay, sebenarnya orang guna apa tu? Apa taster? Apa tak lah. Aku lupa nama dia apa. Mana tu lagi okay sikit. Korang kalau korang boleh bawa ni ya. Kita kena gaul tau. Saya tak nak beri dia ada ketul-ketul. Okay. Dah macam darah hitam dah. So, memelap. Tiba-tiba aku dah terpengaruh semua Aizat Farhan kawan aku. Aizat Abrazak. Okay, so kita boleh letak Milo. Okay. Aku tutup sekejap ya. Guys, okay, cantik dah. Okay, ni ada coklat dia. Okay, by the way, if korang rasa pekat sangat, korang boleh tambah air ya. Tambah air dalam ni. Gitu. Terkejut dia kau. Inilah hasilnya. Okay, by the way, ada cara lain juga tau. Korang boleh letak telur. Tapi macam aku tak nak letak telur lah kot. Sebab aku suka crunchy. Sebab ada yang jenis tu, dia buat tu. Crunchy-crunchy. So, dah macam ni korang boleh tutup lah. Lampu! Lapi. Okay. Korang campak lah. Okay. Okay, lepas ni aku kena beli stand lah. Siap. Macam mana aku nak bekerja ni. Nak ikut lagi. Nak ni lagi. Sedap ni, weh. Sumpah sedap memelap. Pandainya aku buat. Hari tu aku tak buat memelap macam ni pun tak. Mungkin sebab ni kot. Sebab secukup rasa. Wow. Memelap. Asal coklat dah macam lebih. Tiba. Okay, so kita biar biskut ni semua ni dia serap-serap. Oh, yes. Okay, portion dia mana cukup macam ni? Dia ada portion ni eh. Portion lah. Portion ada tiba. Yes, gitu. Yang lebih-lebih tu tak apa. Korang jangan risau. Korang jangan menggelabah ya. Standard ya. Nanti korang letak dalam. Dalam tu. Okay, semua dah siap. Kalau tengok aku tunjuk macam yang aku letak dalam ni lah ya. Okay, nampak ni. Yeah. Cukup untuk aku jual. Tiba. Tak nak jual lah kita. La 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 la. Sudah. Lepas ni kita akan buat apa tu topping dia eh. Yang orang kata macam indulgent tu kan. Actually layer untuk indulgent tu dia ada apa tu. Chocolate mousse. White chocolate mousse. Dia easy je. Alah secret recipe sangat. Tiba. Uish. Mantul. By the way, aku tambah sikit lagi tau biskutnya. Sebabnya aku rasa macam like sayanglah pula kalau macam dia melting like sangat kan. So why not kita tambah biskut lagi. So yummy. Memelap.
nampak tak korang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tiba. Okay guys, so next kita akan buat dia punya topping. So kita akan letak ya whipped cream ke dalam ni. So kita panaskan saja, tak apa, tak perlu double bubble, tak apa sebenarnya. So kita akan ambil spoon yang lain. Tiba spoon. Okay, aku banyak menggunakan ni eh. So kita kacau lah dia ya. Kacau. Dia macam like, tak apa. Panaskan dia saja, okay. Actually ratio dia, tiba nampak sangat baca, apa tu baca. Baca resepi. So ni adalah aku dah tukar ke dalam bekas dah, compound ni. Ketepi sikit awak. Dalam teka-teki aku, okay. Haiwan apa? Ha, kalau apa tu? Kalau ulat gonggok eh. Dia nak jalan, dia kata dia akan cakap apa? Dia cakap apa? Susah nak cakap. Okey, cepat aku pakai dalam masa 20 eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jelah selama sekarang. Jawapan dia ulat gonggok akan cakap caterpillar. Kau rasa macam bodoh je kan. Bola apa tak nampak? Bola kang pintu. Aku boleh sangat ke tiba? Ada lagi satu. Sayur apa atau buah apa bila kita buat satu huruf nampak satu dunia? Tak tahu. Jawapan dia petai, buah air. Buah air dapat, peta dapat semua. Okay, nampaknya kita ni macam like dah okay je, tapi kita kuatkan suhu. So biar macam boy, okay. So kita akan campur dulu, bye. So lepas tu dah panas tu, kau boleh tutup api. Kau just gaulkan je dengan apa tu panggil tu? Ya Allah, menapa maknanya ni? Chocolate compound tadi, ha, nampak tak kat situ? Dah boleh buka kedai kek, sister. Okay semua, so kita akan tuang ya coklat ganache tadi. Wow, bapa buat sendiri lagi banyak kalau kita beli. Sebenarnya coklat ganache ni kalau dekat kedai dia jual terus. Tapi aku rasa macam nak buat sendiri lah. Berbalilah juga buat sendiri. Wow, nampak tak kat situ ya anak-anak semua? Siapa? So kita ratakan dia macam ni je. Goyang. Okay, so ni kita akan letak dalam peti. So kali ni, okay. So kali ni aku akan tunjuklah aku makan. Sebab orang cakap, putek, asal tak tunjuk habis lah. Kali ni aku dah tunjuk habis dah cara dia. So dia step sangat mudah. Nanti aku tulis dekat bawah dia punya resipi semua. So aku akan sejukkan dalam peti. And then aku tunjuk aku makan. Yummy. Okay guys, inilah kek dia. Tada. So Ais dah potong sikit, nampak tak? Okay, so kita akan makan ya. Hai semua. Inilah hasilnya. Nampak tak? Tuk nak tak? Okay, by the way, korang boleh subscribe. Kalau sudah subscribe, okay, tak nak sudah. Nah, ada aku minta. Okay guys, thank you for watching my channel. Nantikan video seterusnya. Bye.